Sehari habis berapa potong ayam, Pak? 100. Dua-duanya ayam goreng sama sopnya. Sopnya. Karyawannya juga terkenal. Wah, izin. Jadi kita mampir di Semarang untuk nyobain ayam goreng Pak Supar yang katanya favoritnya Raisa. Iya. Ayam gorengnya. Sopnya. Nanti kita review ya, seperti apa rasanya. Gue pengen penasaran icip ininya nih, sotonya. Sop ya? Sop. Coba tes dulu ya. Cobain, bro. Dagingnya lembut, topnya enak, bro. Please. Senang apa sih? Senang apa? Lembut. Lembut kayak siapa? Kayak saya. Lelak lemah gemulai. Nah, kita cobain ayamnya. Lu perut kuat ya? Ini gue suka sih. Gue gak kuat-kuat banget. Gue suka aja. Ayamnya ayam kampung yang bumbunya tuh pasti butuh waktu lama dalam mengolahnya nih. Kalau kerasa semua nih. Rempah-rempahnya kerasa semua, kuningnya, kunyit itu empuk ayam. Cobain ya. Kita cobain sambal korek ya. Ini apa sambal korek? Kalau sambal itu daging apa sih? Bagian mana bundet? Tapi campur ya. Sambalnya pedes. Iya, sambalnya pedes ya. Bahan ini air. Oh, ini sambal biasanya, sambal bawaannya ya rasanya. Lebih manis ya sambal gedenya ya? Parah. Kalau yang korek pedes banget. Lebih manis. Jadi gimana ayamnya menurut lo, Dim? Saik banget sih, ya. Oh, ayam Raisa, nikmat. Makan siang di sini pasti penuh. Oke, kita sudah makan, saatnya kita berhitung. 6 orang berapa, Mas? Orang kita 18. Hitung. Berapa? Orang apa? Awalnya? Bayarnya berapa? Bonnya, pakai bon ya. Kita lihat berapa jumlah yang kita makan berenam. Nasi berapa nasi? 6. Sotonya 2. Sambal habis? Enggak. Ayamnya bisa berapa? Tahu. Tuh. Ini dari buka jam berapa sih, Mas? Sampai tutup jam? 11 malam. Sedang. Ayam gorengnya enak, Mas, sama kayak di Bandung. Iya. Dari Bandung ya? Iya.